Hai semua, apa kabar? Kembali lagi kita dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi dalam unit 13 budaya kita. Tajuk yang kita akan belajar pada kali ini adalah tarian Datun Julut. Apa dia tarian Datun Julut tu? Nanti kita akan tengok. Dan kemahiran yang kita akan pelajari pada kali ini sedikit mencabar, iaitu kemahiran menulis. Cikgu harap anda semua sudah bersedia. Jadi, jom belajar. Baiklah murid-murid, sebelum memulakan aktiviti kita pada kali ini, cikgu harap anda semua sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 1 dan rujuk muka surat 81. Kerana aktiviti kita pada kali ini iaitu mengedit kesalahan ejaan. Dalam aktiviti ini memerlukan kita melihat dengan teliti setiap ejaan perkataan yang digunakan di dalam petikan A dan B di muka surat 81 tersebut. Jadi jika kurang jelas pada slide yang cikgu tunjukkan, anda masih boleh merujuk kepada buku teks yang ada pada anda sekarang. Sebelum kita mengedit kesalahan ejaan yang terdapat di dalam petikan ini, mari kita lihat tarian Datun Julut ni. Bagaimana persembahan tarian Datun Julut ni? Cikgu pun tak pernah melihat lagi. Jadi marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tarian Datun Julut. Hebat kan persembahan tarian Datun Julut tu tadi? Seronok pula cikgu melihatnya. Sebenarnya cikgu pun pertama kali juga menonton tarian Datun Julut tu. Itulah tadi rasa macam nak menari sama pun ada. Tapi cikgu tak pandai menari. Okey, lain kali lah kot. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama. Dalam aktiviti ini, anda diberikan dengan dua petikan, iaitu petikan A dan petikan B. Sebenarnya kedua-dua petikan ini berkaitan dengan tarian Datun Julut. Petikan A tidak mempunyai kesalahan ejaan. Maknanya kita hanya perlu baca dengan teliti petikan A. Tetapi terdapat beberapa kesalahan ejaan di dalam petikan B. Jadi kita kena perbetulkan ejaan tersebut berpandukan petikan A. Okey, jelas kan? Kita mulakan membaca petikan A. Tarian Datun Julut terkenal di Sarawak. Tarian ini boleh ditarikan secara berseorangan atau berkumpulan. Penari tarian ini ialah gadis Kenyah. Mereka biasanya memakai pakaian tradisional. Ada bulu burung kenyalang di jari penari. Mereka menghentak kaki dan bertepuk tangan. Tarian mereka mengikut iringan alat muzik sape. Baiklah, cikgu akan terangkan sedikit tentang petikan A ini tadi, iaitu tarian Datun Julut ni. Sebenarnya tarian Datun Julut ini terkenal di negeri Sarawak, di mana ia boleh ditarikan secara bersorangan ataupun berkumpulan. Kemudian penarinya adalah gadis Kenyah. Kenyah ni salah satu kaum yang terdapat di negeri Sarawak, dan mereka biasanya memakai pakaian tradisional lah, seperti anda boleh lihat di dalam gambar di atas ni. Okay, ini adalah pakaian tradisional kaum Kenyah. Kemudian ada bulu kenyalang di jari penari. Ini adalah bulu burung kenyalang. Diletakkan di jari-jari penari. Kemudian mereka menari dengan menghentak kaki dan bertepuk tangan. Dan biasanya diiringi dengan iringan alat muzik seperti sape. Okey, ini adalah alat muzik tradisional di Sarawak. Okey, jelaskan. Baiklah, kita teruskan dengan petikan B. Di sinilah kita akan jumpa dengan beberapa kesalahan ejaan, dan kita akan berbincang bagaimana nak memperbetulkan ejaan tersebut. Okey, kita mulakan. Jagu berkunjung ke rumah panjang di Long Busang. Ini betul. Semasa di sana, dia menyaksikan tarian Datun Julut. Empat orang gadis
Kenyah sedang menarikan tarian ini. Mereka memakai pakaian tradisional. Jagu melihat bulu burung kenyalang di jari penari. Bunyi alat musik sape mengiringi tarian mereka. Para penari menghintak kaki dan bertepuk tangan. Okey, itu adalah petikan B. Jika anda perasan ada beberapa kesalahan ejaan yang digunakan di dalam petikan tersebut. Jadi, jom kita perbetulkan dan edit bersama-sama. Okey, di sini cikgu besarkan sedikit slide supaya mudah kita untuk melihat kesalahan ejaan yang terdapat di dalam petikan B dan kita bandingkan dengan ejaan sebenar di dalam petikan A. Okey, sebenarnya kesalahan ini mudah saja nak kesan. Ia terdapat di dalam ayat yang berwarna biru ini. Ada 5 baris ayat yang dicetak dengan menggunakan warna biru. Jadi kesalahan terdapat di dalam ayat-ayat yang berwarna biru ini. Jadi yang warna hitam ni betul semuanya. Jagu berkunjung ke rumah panjang di Long Busang, betul. Semasa di sana dia menyaksikan tarian Datun Julut, betul. Tak ada kesalahan ejaan. Di sini kita akan jumpa satu kesalahan lagi. 4 orang gadis kenyah sedang menarikan tarian ini. Rasan tak di mana kesalahannya? Ya, betul. Pada ejaan gadis. Di sini dia eja gadis ataupun gadis. Salah kan? Jadi, di mana kita nak lihat ejaan yang sebenar dan betul? Dalam petikan A, terdapat di sini. Gadis. G-A-D-I-S. Gadis. Jadi, ini kita perbetulkan dengan gadis. Okey, jangan tulis apa-apa dulu. Kita dengar bersama-sama dan lihat kesalahan dahulu ya. Okey, kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Mereka memakai pakaian tradisional. Pakaian, salah kan? Ini kesalahan yang kedua. Pakaian. Bukan macam ni ejaannya sebenarnya. Jadi kita cari di dalam petikan A di manakah ejaannya sebenar. Ya, di sini P-A-K-A-I-A-N. Pakaian. Jadi di sini kita kena perbetulkan nanti. Seperti ini, pakaian. Seterusnya, kesalahan yang ketiga. Jagu melihat bulu burung kenyalang di jari penari. Boleh beritahu cikgu yang mana satu perkataan yang mempunyai ejaan yang salah? Ya, betul. Burung. Ini bukan ejaan seperti ini, tetapi macam ini dalam petikan A, B-U-R-U-N-G, burung. Okey, burung. Jadi ini kita kena perbetulkan. Seterusnya, kesalahan ada lagi tak? Kesalahan seterusnya. Kita teruskan. Bunyi alat musik sape mengiringi tarian mereka. Pasan tak di mana kesalahan? Ya, music ini ya. Ejaannya sebenarnya M-U-Z-I-K, music. Ini salah. Jadi kita kena betulkan M-U-Z-I-K di sini. Kemudian, para penari menghintak kaki dan bertepuk tangan. Ada 2 kesalahan dalam ayat ini, iaitu menghintak dan bertepuk. Ejaan yang sebenar adalah menghentak. Okey, menghentak. Perbetulkan di sini M-E-N-G, meng, H-E-N, hentak, tak, menghentak. Kemudian bertepuk di sini, bertepuk. Bukan O tetapi U. B-E-R, ber, T-E-T, P-U-K, pok, bertepuk tangan. Jadi ini adalah ejaan yang sebenar. Jadi kita kena salin keseluruhan petikan B ini yang cikgu gariskan di dalam kotak yang berwarna merah ini. Kita kena salin di dalam buku latihan Bahasa Melayu anda. Jadi sekarang cikgu tunjukkan macam mana nak salin petikan ini di dalam buku latihan. Baiklah, ini adalah buku latihan anda. Seperti biasa, anda kena tulis tarikh, hari Khamis dan tarikh 23 September 2021. Kemudian aktiviti dia mengedit kesalahan ejaan. Jadi ini kena tulis mula-mula. Belum tulis apa-apa lagi, sebelum menyalin kita kena tulis tarikh dahulu dan arahan. Seterusnya, petikan B tadi yang telah diperbetulkan ejaannya, yang telah diedit ejaan yang salah tu tadi
dan dieja dengan ejaan yang betul. Kita salin di sini. Kita salin dengan kemas. Okey, gunakan ruang yang disediakan di sini. Tulis di atas garis dan dengan kemas. Jadi anda semua boleh rujuk slide ini, boleh berhenti sebentar dan hentikan video ini sebentar dan salin batikan ini menggunakan buku latihan bahasa Melayu anda. Jadi tulis dengan kemas macam biasa ya, tulis dengan kemas dan cantik. Cikgu tahu anda boleh. Baiklah murid-murid, setelah anda siap menyalin petikan B itu tadi di dalam buku latihan bahasa Melayu anda, anda tutup dan simpan buku tersebut. Jangan lupa gambar dan hantar kepada cikgu ya. Kemudian kita beralih kepada buku aktiviti bahasa Melayu tahun 1 jilid 2. Rujuk muka surat 4. Muka surat 4 anda akan nampak aktiviti 3 dengan arahan A. Tulis ejaan yang betul bagi perkataan bergaris. Di sini ada 4 perkataan bergaris. Di sini ada 5 perkataan bergaris. Setiap perkataan bergaris tersebut mempunyai kesalahan ejaan. Jadi, anda tak perlu salin semua ni. Hanya tulis kesalahan yang terdapat di dalam perkataan bergaris ini. Kesalahan ejaan perkataan bergaris ini. Jadi, petikan ini berkaitan dengan alat muzik sompoton. Jadi dengan perbetulkan memang ejaan dia macam ni, sompoton. Okey. Alat muzik ni dipanggil sompoton. Sompoton terkenal di Sabah. Sompoton ialah alat muzik tiupan. Yang ni salah bergaris ni. Okey, yang ni kena betulkan ni, tiupan ni. Okey. Labu yang kering digunakan untuk membuat sompoton. Allah. Kering pula. Sepatutnya labu yang kering. Okey, labu yang kering. Ada 8 batang buluh kecil pada sompoton. Bukan kecil tetapi kecil. Ini salah. Kecil. Buluh itu dilekatkan dengan gum. Apa benda gum ni? Sepatutnya gam. G-A-M. Ini pun salah ejaan. Jadi, keempat-empat perkataan bergaris ini yang cikgu telah tandakan ini mempunyai kesalahan ejaan dan anda perlu perbetulkan ejaan dia dan tulis di dalam ruang yang disediakan. 1, 2, 3, 4. Tulis dengan menggunakan ejaan yang betul. Jangan salin semula ejaan yang salah. Kalau tak tahu, boleh rujuk kamus. Senang kan? Kita teruskan dengan petikan yang kedua. Sape. Okey, sape ini, inilah dalam gambar ni. Alat muzik yang terkenal di negeri Sarawak. Sape terkenal di Sarawak. Alat muzik ini bertali seperti gitar. Boy, ini ejaan bahasa Inggeris. Jadi salah kan? Ejaan sebenarnya gitar. Badannya diperbuat daripada kayu. Bentuknya bujur dan panjan. Apa benda ejaan ni? Salah kan? Bujur. B-U-J-U-R. Ini salah. Dan panjang. Bukan panjan. Panjang. Ada ukiran pada badannya. Bukan ukiran, ukiran. Ukiran. U-U-K-I-K-R-A-N run. Ukiran. Ada badannya. Sape dimainkan semasa. Ini salah ejaan. Sebutan dia semasa ataupun semasa. Ejaan dia semasa. S-I-S-E-M-E-M-A-S-E-S-A. Semasa. Jadi kelima-lima perkataan ini mempunyai kesalahan ejaan dan kena perbetulkan salin semula di ruang yang disediakan. Ada 5 garis di sini. Tulis dengan kemas. Latihan kita yang ketiga, iaitu latihan kita yang terakhir untuk sesi PDPR kita pada kali ini, iaitu aktiviti 3B. Boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 2 muka surat 5. Aktiviti 3B, betulkan ejaan dan tulis cerita di bawah semula. Ini cerita. Okey, cerita ni ada kesalahan ejaan. Jadi, cari kesalahan ejaan dan tulis semula di bawah. Bukan perkataan yang salah saja, tapi keseluruhan petikan ini. Tulis semula dengan ejaan yang betul di bawah ini. Perkataan mana yang mempunyai kesalahan ejaan? Tak apa, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan mana yang salah. Tapi tugas anda,
perbetulkan ejaan. Rujuk kamus, tanya ibu atau tanya bapa, tanya abang atau kakak anda. Jadi dapatlah ejaan yang betul. Okey. Jadi kita lihat cerita ni. Jagu melihat persembahan tarian singa. Betul. Tak ada kesalahan . Dua orang pemuda memakai pakaian seperti singa. Ini salah. Betulnya seperti. Seorang di hadapan dan seorang lagi di belakang. Betul, tak ada kesalahan. Kaki mereka seolah-olah menjadi kaki singa. Salahnya ini, bukan seolah-olah. Seolah-olah. Ini salah. Okey. Mereka menari mengikut rintak muzik. Ini salah. Rintak ni. Maksudnya rentak. Rentak. Okey. Jagu kagum melihat mereka melompat dan berguling. Allah, salah lagi. Maksudnya jagu kagum. Kagum melihat mereka melompat, melompat dan berguling. Okey. Ini salah ejaan. Seterusnya, jagu terhibur melihat persembahan tersebut. Itu betul. Jadi tugas anda untuk memperbetulkan, okey, perbetulkan ejaan ini. Boleh rujuk kamus, boleh tanya ibu atau bapa anda ataupun abang atau kakak anda yang ada di rumah tu. Okey, boleh minta bantuan daripada mereka untuk mengeja dengan betul. Okey, di sini ada berapa kesalahan? Ada 6 kesalahan, tetapi kena salin semula cerita ini di ruang yang disediakan. Okey, keseluruhan ini di ruang yang disediakan di bawah ini. Gunakan garis-garis yang ditunjukkan. Jadi, senang kan? Senang, kan? Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi PDPR kita pada kali ini. Cikgu harap dapat berjumpa anda lagi dalam video yang akan datang untuk pelajaran kita yang seterusnya. Jaga diri, patuhi SOP dan bye-bye.